kami dari Satuan Sabara Polres Ponorogo, malam hari ini kita melaksanakan kegiatan cipta kondisi. Siap, Pak. Sudah mulai. Untuk sasaran kita adalah tempat-tempat hiburan malam. Kita bergerak ke salah satu hiburan keluarga di sekitaran alun-alun. Apa pasien yang diadakan? Apa ini? Teh, nah. Teh botol. Ceritanya? Nggak, kita. Miras, miras. Botol miras. Rokok. Coba lihat identitasnya. Sama siapa, mas? Bayi, apa yang dicapain? No, mbak ini. Mbak. Tempat rumah mana? Sambit. Di tempat hiburan itu hanya ada dua room yang beroperasi. Ini belinya di mana? Dan kita menemukan beberapa botol minuman keras golongan A, yaitu bir, kandungan alkohol di bawah 5%. Belinya di sini? Iya, kita memang jubar, Pak. Oh, gitu. Saya tahu kan peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kita sudah mulai izinnya, oh, Pak. Belum? Kita ada izinnya, iya. Masih di proses izinnya. Iya. Jadi selama belum keluarkan izin kan nggak boleh. Coba mana birnya? Tempat birnya? Birnya di... Ini tinggal ini, Pak. Tadi kan habis tinggal ini. Stop ini ya? Dari luar, Pak, ini belinya, Pak. Yang ini gini, yang hitam-hitam itu. Kita kan enggak berani banyaknya tahu dulu nyoba kan, Pak. Siapa, Mas His? Itu mic apa namanya, Pak? Kosa habis. Ini aja, Pak. Baru baru segini kita memang nyoba kan belum lama, Pak, memang. Tapi kan menyediakan. Nah, sing-sing tuh. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penyitaan. Bergerak ke sasaran yang lain, yaitu di jalur Siman Melara. Nah, 21 saya terus. Ijin wis mudun burung. Lah hatimu muni apa? Hatimu coba. Hati. Santar ya, santar cepat. Ada beberapa room yang buka. Kenapa kok kuy? Oh, aku lagi mau nolong. Order mana? Aku bukan mau nolong. Oh, nolong. Aku sak sebanyak ini. Habis segini banyak berapa orang? Kita menemukan sekitar 20 minuman keras. Jelas ini bukan tempatnya. Terus ya sejenis minuman keras. Ya, termasuk bir ini sudah hilang. Ya. Oke, okay. Kita amankan. Siapa? Ini apa, Pak? Bir. Cowok? Sudah. Hah? Dia nih, cowok nih. Kenapa? Mana? Saya itu. Saya itu. Demi Allah. Bayu, rumah mana? Sita. Sita mana? Bandar. Sita mana di sini? Sampun, Mas. Bisa kau bawa minum ini? Bisa. Hah? Kenapa ya, Pak? Benar. Saya sungguh menyedihkan kalau melihat pemandangan seperti itu. Apalagi minuman-minuman keras itu dipajang dengan seakan-akan tanpa beban. Nek Putri, dalamnya? Sambit. Sambit di. Jone iki, Jone iki. Tiane. Jone. Jone iki. Ayo, gak apa-apa ngomong ae, ndi Jone liane. Ambil Jawa iki. Ada. Eh, iki abure Jawa, mongen. Siapa sing gowo? Mboten gowo kula. Tolong semuanya berdiri, Pak. Berdiri. Sudah. Mana, Pak? Siapa yang bawa Jawa ini? Terus mana ini, Pak? Kita lakukan pemeriksaan, memang ada beberapa pengunjung yang bandel. Mereka bersikukuh bahwa di antara tiga orang ini tidak ada yang mengaku dari mana dia mendapatkan minuman. Eh,
masuk mas. Sudah ada gini. Mana, Pak? Enggak, Pak. Eh, enggak usah kok kalau orang gawa. Ini ada, Mbak ya, Pak. Menyediakan ya? Saya itu kerja di aja ini, saya enggak tahu. Aku enggak bawa yang jelas. Yang jelas. Enggak usah, Pak. Coba kamu terbang aja, Pak. Enggak usah, Pak. Yo, Mas. Ini benar saya pengaruh. Pandemi. Itu terminal. Itu terminal lama apa baru? Walaupun mereka bersikukuh, toh akhirnya mereka juga mengakui memang mereka membeli minuman tersebut di salah satu toko di kawasan antara Siman dengan Ponorogo. Kemudian dari pengakuan pengunjung tersebut, petugas melakukan atau menindaklanjuti ke sasaran yang dimaksud. Nah, Bu. Ini ada jualan bir barang. Oh, jualan bir barang. Enggak, jualan bir juga. Ini kan enggak boleh tuh, Bu, jualan bir sekarang. Asik dari ini lah, kita kelahan ini. Ini kan jualan bir itu, sekarang itu di tempat yang khusus, memang betul. Di situ sudah terpampang beberapa minuman keras yang dari secara kasat mata nampak sekali. Dan orang sangat mudah sekali untuk membeli. Kita mengharapkan mereka sadar tidak menjual minuman keras itu karena merusak anak-anak bangsa, yang kita berharap mereka tidak terkontaminasi dengan minuman keras. Hindari minum-minuman beralkohol, yang pertama dari faktor kejahatan bermula dari minuman keras. Kemudian dari faktor kesehatan pun itu sangat mengganggu dari kesehatan. Kami anggota Polres Ponorogo secara rutin akan melakukan kegiatan-kegiatan ini agar tercipta harkam tipas.